untuk wanita nomor satu di hidupku. Wanita yang punya senyuman paling indah. Wanita yang punya perempuan yang paling hangat. Wanita yang punya tulang dan... dan hati yang begitu kokoh. Dia ibu. Bu, kau begitu sangat berharga lebih dari apapun. Kau wanita yang sangat hebat. Aku tahu, Bu. Dunia begitu kejam. Banyak luka dan penderitaan yang kau hadapi. Tapi yang kau lakukan adalah memberikan sifat terbaik yang baik-baik saja. Bu, maaf. Banyak hal yang mungkin membuatmu kecewa atas sikapmu. Maaf, Bu, bisa membanggakanmu, Bu. Beberapa momen lamaran Ayu Ting Ting dan Letu Muhammad Fardana akhirnya tersebar di media sosial. Setelah pemilik nama asli Ayu Rosmalina itu membenarkan soal acara tunangannya. Selain pihak keluarga, pembawa acara lamaran Ayu Ting Ting dan Letu Muhammad Fardana, Arif Takim juga mengunggah beberapa foto mengharukan selama memandu acara tersebut. Arif Takim mengunggah foto-foto ketika Ayu Ting Ting dan Letu Muhammad Fardana memasuki tempat acara lamaran berlangsung sampai akhirnya duduk berhadapan. Ayu Ting Ting terlihat didampingi oleh adik dan anaknya, Syifa serta Bilqis, ketika memasuki tempat acara lamaran berlangsung. Ayu Ting Ting yang menggunakan gaun serta veil warna putih duduk diapit oleh kedua orang tuanya, Umi Kalsum dan Ayah Rozak, serta anaknya, Bilqis yang menggunakan busana bernuansa coklat tua. Arif Takim juga memperlihatkan momen ketika ibu Ayu Ting Ting dan Letu Muhammad Fardana memakaikan cincin di jari manis masing-masing calon menantunya. Namun ada satu momen yang membuat Arif Takim ikut merasa terharu hingga meneteskan air mata, yakni momen ketika Bilqis menyampaikan sebuah pesan untuk Ayu Ting Ting dan calon ayah sambungnya, Muhammad Fardana di pelaminan. Ayu Ting Ting terlihat berderai air mata ketika anaknya menyampaikan pesan tersebut. Itu pula dengan ibu Letu Muhammad Fardana yang ikut menitikkan air mata ketika melihat anaknya lamaran dan mendengarkan Bilqis menyampaikan pesannya. Warganet yang melihat postingan dari Arif Takim tersebut membuat haru. Aku terharu, asal lihat video Ayu Ting Ting lamaran aku nangis, ikut senang, idolaku dari dulu, salah satu netizen. Bisa sebahagia ini sampai nangis cuma lihat video lamarannya, gimana kalau dia nikah ya? Ayu semoga bahagia dunia akhirat, komentar salah satu netizen.